Sesiapa yang menyambut Ramadan dengan baik, Allah akan memuliakan orang itu. Allah sendiri sebut di dalam satu hadis qudsi, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Pahala puasa Ramadan bukan digandakan sehingga 700 kali ganda, tetapi pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk aku. Anak-anak Adam berpuasa untuk aku. Mereka berpuasa meninggalkan syahwat untuk aku. Mereka meninggalkan syahwat makan kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat minum kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat jimak kerana aku. Fa innahu li. Dengan sebab itu puasa Ramadan dia untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan khusus untuk anak-anak Adam yang berpuasa. Dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan yang besar. Ingat tuan-tuan, dosa ini dilakukan oleh hampir kebanyakan oleh umat Nabi Muhammad hari ini. Kata para ulama, dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan, al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan menipu. Mengumpat dan menipu. Kamu update, upload, repost, retweet status benda tipu, benda bohong, benda mengumpat aib orang, itu semua termasuk yang ni. Termasuk yang ni. Hari-hari umat Nabi Muhammad buat, hari-hari. Dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan yang besar. Ingat tuan-tuan, dosa ini dilakukan oleh hampir kebanyakan oleh umat Nabi Muhammad hari ini. Kata para ulama, dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan, al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan menipu. Mengumpat dan menipu. Kamu update, upload, repost, retweet status benda tipu, benda bohong, benda mengumpat aib orang, itu semua termasuk yang ni. Termasuk yang ni. Hari-hari umat Nabi Muhammad buat, hari-hari.